disarankan jalani operasi batu empedu. Maya Estianti, tunggu keputusan suamiku. Maya Estianti beberapa waktu lalu sempat membagikan Instagram story yang mengabarkan bahwa dirinya harus dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD, salah satu rumah sakit. Ditemani oleh anak bungsunya, Dul Jailani, Maya menyaki bahwa sakit yang ia rasakan tersebut terjadi lantaran penyakit asam lambung atau GERD. Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif bersama dokter, Maya akhirnya mengetahui bahwa dirinya juga mengidap batu empedu. Sehingga dirinya harus menjalani operasi terkait penyembuhan penyakitnya. Aku komplain pas aku makan tiba-tiba sakit banget. Terus dicek USG ternyata batu empedu karena takutnya asam lambung itu karena batu empedu, ujar Maya Estianti. Dokter yang melakukan USG pada Maya Estianti memang menyarankan agar istri dari Irwan Musri ini menjalani operasi. Sebab, terdapat beberapa batu empedu yang cukup besar, kan tetapi, Maya hingga kini masih menolak hal tersebut, ia masih harus menunggu keputusan dari suaminya yang kini tengah melakukan perjalanan pulang dari London ke Indonesia. Tapi aku belum bisa memutuskan untuk operasi atau enggak, karena suamiku masih di London dan aku juga sudah diskusi sama dia, sepertinya dia akan pulang beberapa hari untuk membereskan penyakitku.